Universiti Sains Malaysia USM bercadang melaksana sistem pembelajaran secara dalam talian sebagai langkah mencegah penularan COVID-19 di universiti berkenaan. Kaedah itu akan digunapakai di semua kampus USM termasuk di Kubang Krian, Kelantan sekiranya wabak semakin serius. Menurut Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah, kajian sedang giat dijalankan bagi menguji kemampuan sistem dalam talian itu. Ada contingency plan lah, untuk mungkin membuat pembelajaran dan pengajaran secara talian. Kita tengah membuat pilot sekarang ni untuk test run sebab bayangan semua program dan kuliah di seluruh universiti berjalan secara online ni akan menguji sistem, menguji kapasiti dan sebagainya. USM turut melarang semua kakitangan dan pelajarnya keluar negara buat sementara waktu.